sini lahirnya sebuah cinta. Ya Allah, rapanya. Hai. Hai. Hai, assalamualaikum. Aku hari ni tak buat apa sangat pun. Aku ingat lagi ambil gambar sikit lah area Bangkok ni kan. Walaupun tempat tu mostly aku dah pergi, tapi macam kalau korang nak pergi, jom je lah ikut aku sekali. So cute lah token ni. For those yang asking, bodohnya bahasa. Bagi yang tanya, ni Nike apa? Sebab kat story ramai tanya kan. So aku jawab lah kat sini. Yang ini Nike Presto. Tau, Nike Presto. Bukan SpongeBob ke SquarePants ke Squidward ke, bukan. Okay. Ini jangan nampak macam buncit. Tak mahu. Ini yang hello. Kuih tiaw. Tak faham. Sekejap. Kuih tiaw? Which one? Yang taufu. Oh, okay. Kuih tiaw soup. Do you have kuih tiaw soup? So, aha. Dia makan lah apa-apa pun. Aku salah. Duduk jap. Ada chopstick. Macam mana rasanya? Dia bukan macam yang tofu kat negara kita lah, lain. Sebab sup dia dah memang sedap. Sup dia macam, macam mana lah cakap. Macam sup yang kau nak makan tu. Eh tak, lain. Dia ada manis-manis dia. Dia ada cukup rasa dia lah. Ya, aku tak tahu dia orang interpret makanan. Sorry tu. Aku kena datang sini yang makan sendiri. Yang merah pink-pink ni aku tak tahu sebenarnya benda. Tapi memberangsangkan. Dia tambah cili sikit. Ini pedas. Mm.
Wiggle. Jadi ni, ini yang benda ya. Yang orang bubur kat leci kan. Benda kan benda. Sedap-sedap lah. Dia cukup rasa. Faham tak? Jom kita pergi next location. Ya nah. Lain jalan ke? Malas ah. Jom balik tidur. Pernah ngantuk. So kalau korang nak makan dia dekat dengan kawasan sini, sama juga yang area sebelah sana kan, Abang Santai tu kan. Area sini je sebaris ni, kau tengok kedai dia. Dia buka daripada pukul 11 pagi sampai 4 petang. Okey? Yang aku makan semuanya sebaris area sini je sebab aku malas nak merantau jauh-jauh. Memang tempat aku kalau datang memang satuan je aku stay sebab senang nak makan. Banyak pilihan kat sini. Tapi kalau korang macam nak jelajah lagi pergi tempat lain, pergi je lah boleh. Kucing tu comel bye. Awak? Nama apa? Nama awak Salem eh? Salem? Ke Salim? Salim? Awak betina ke jantan? Salim? Ha? Betina ke jantan? Oh betina. So nama apa? Salimah? Okay bye Salimah, saya pergi dulu. Salimah, Salimah, jangan Salimah. Salimah, yuhu. Bye-bye. Dah, jangan bau-bau. Cukup. Bye. Bye-bye, Salimah. Jumpa lagi. Tiba-tiba dah sampai. Di depan tu, wet alun. Cuaca kat Bangkok ni, kau kena faham. 15 degree. So, ni aku kena pakai. Bini, ha, sejuk. Cuaca berais ni. Wah. Gambar besar-besar. Tu. Macam Najib sikit. Mana pintu masuk dia? Oh ni. The visitor are requested to be aware of cheaters and not to give money. And I was here with the Niona. Okay. Oh. Hey, kitty cat. Ada kucing kat situ. Yang orang selalu duk ambil gambar dekat dekat, nampak tak yang bulat coklat tu? Situlah orang selalu duk ambil gambar tu. Tapi aku kan jenis kedekut kan. Mana pernah aku situ. Sebab nak masuk situ kena bayar, tak silap. Sini boleh ambil gambar. Sini ni boleh ambil gambar. Oh safe, unsafe. Alamak, aku kena letak beg kat depan lah. Bahaya. Ha, seksi-seksi tak boleh eh. Kena bayar 50 baht. Ramai orang kat dalam tu. Oh gila pula tak masuk dalam ni. Jom lah bayar. Ni first time we? First time. What are you? Oh, janganlah pakai macam ni ha. Nampak payudara sis. Ya, buka dah 8 pagi sampai 6 petang. Oh, okey. Ah, sorry. Ah, sis dah barai dah sis. Sini pukul 6 dia tutup tau. So dah 5, dekat 5.30 dah. Jomlah kita balik. Kita pergi sebelah sana, jom. Penatlah sis. Tu jual-jual barang. Nampak. Wow, ini dari sini. Besar, Wak Alun ni besar. Ini tempat kau nak keluar terus pergi dekat night boat. Pergi ke Wak Po kat sebelah sana untuk pergi seberang sana. Nampak tu
suka hati je hari-hari hari kat situ tu. Kau tengok tu, kat sana banyak tempat kau beli-beli-beli barang. Ah, sini besar weh. Tu lah naik boat tu lah, ramai-ramai. Yang ni aku tak tahu apa benda dah. Nah tu ada kat situ lah. Oh my god, cat. 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 Hi. What's your name? Kucing. Meow meow. Meow meow. 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 Chomnya. Hi. Hi. Oh lo. Alamak, nak kena ada duit ni. Ni nak pergi ke Wat Po, nampak Grand Palace. Tapi kita nak pergi Wat Po pun, nak pergi yang sebelah sana tu. Dia just 4 baht je, murah. Nampak tu, 4 baht. Tutup makcik kau terbang. Biar aku tersangkut. Huhu, baki, sposin. Moh lah kita. Hai bang. Abang tak layang bang. Bye bye. Ui, 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 ui. Bergerigi tu jalan ni. Doan lah. Oh my god, so scared. Dekat sana lah. Dekat sana jom. Alright. Woo. Good boy. Wow, 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 wow. Bergelora, bergelora. Nak buat apa? Di sana. Buat apa? So beautiful. Cuma tengok kat sana. Nampak tak? Nampak? Ada muka suka tak datang. Sana-sana juga. See that ma? Who's your favorite now? Adalah bangunan-bangunan tinggi di situ ha. Ya, yeah, kita dah bergerak. Kita dah bergerak. Bye bye, jumpa lagi. Yang kelima, keenam tak tahu. So cantik. Burung-burung berterbangan. Kita tengah gerak ke sana. Dekat je, dia seberang je. Ni lipat situ je. Kalau kau naik kereta jenuh lah, pusing jauh. So kau kena lah naik merentas sungai ni. Baru 4 baht. Kalau diorang macam tempat bosin diorang lah. Eh, tempat bosin kita lah. Bising lah. Hai. Ramai-ramai ni. Apa dia meriahnya? Hey, meriahnya sungai ni. Oh, laju eh tu. Kau nak tahu tak macam aku duduk? Ya. Bila aku nak rekod susah. Dah sampai, dah sampai. Hei, terkejut. Oh, okey. Dia nak ikat tali, dia sentuh aku. Kejut sis, tiba ada orang kat sebelah sungai. Like, I'm so scared. Ya Allah, begonya goyang jeti ni pun, ha. Sabar-sabar, sis cuak, sis cuak. Yes, kat sini kau belilah, beli apa-apa. Ah, beli. Okay. Beli apa? Oh, ada aiskrim. Ada. Ada apa ni? Apa benda ni? Aku tengok aiskrim tu ada ais. Ada barang-barang, ada kucing boleh beli. Ada barang-barang lagi. Ni kenapa tak ni? Ni. Aku memang tak pernah beli barang kat sini sebab aku tahu dia a bit expensive ya. Sebab memang sangat-sangat turis sangat kan. Ini apa tengok ni. Aku pernah pergi dah floating market dia orang. So aku tak nak pergi lagi. Eh, comel. Oh. Okay dah jom. Tak bayar, tak berkualiti tu. Sumpah, pakai koyak lagi. Wat Alun. See? Wat Alun. Dia sebab Wat Alun tau. Ha, oh, sedap je. Nak aiskrim lah. Ha, aku nak coconut aiskrim. Yes. With chocolate. With that chocolate.
Aku nak air kelapa jugalah, haus lah. Okay. Where can I eat? That. Oh, pakcik kau terpecik-pecik mata aku. Yes. Oh, siap letakkan. Haa. Hihihihi. Yes. Look at that. Dan kita ada air coconut di sini. Weh, aku tak tahu lah kenapa dah bagi aku dua straw. Sis, kau tahu tak aku datang seorang-seorang sis. Kenapa akak bagi saya dua straw? Akak mengingatkan saya sunyi sepi. Eh, sedaplah pula weh. Oh my god, ya Allah ya Tuhan. Eh, apa lalat ni? Ish. Hai. Tak best lah hidup dua sekali. Oh, yang aku haus gila weh. Kenapa dia tak ada sudu lah? Macam nak korek kelapa ni? Nah, kelapa ni keras. Dia patah agak sudu ni yang. Ini gerai aduh. Aduh, leganya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mulai tak pakai bismillah. Oh, leganya weh. Kena sikit. Sejuk. Kata dia jangan letak coklat, dia letak juga coklat. Sekarang dah pukul 5:56. Dekat pukul 6 dah. Kira kat sini macam dah nak pukul 7 lah, dah nak malam. Aku rasa aku tak jadi kot nak beli ayu taya. Ayu taya tak jadi eh. Sebab aku malas. Tak apalah, tunggu aku dah kahwin nantilah. Aku yang suami aku ke, ataupun aku yang kawan aku ke. Sebab aku dah pernah pergi dah sebelum ni ayu taya tu. Aku pergi solo juga masa tu. Lepas tu, sebab aku dah pergi kan, macam tak apalah, lain kali lah pergi dengan orang lain pula. Mana tahu kok orang lain boleh ambil gambar aku ke. Kan? Jangan risau. Thailand ni insyaAllah tak tahu aku datang. Thailand ni orang kata apa? Dah jadi satu kewajipan aku kena datang. Sebab Thailand best. Aku suka Thailand. Eh, ni pun ambil bateri juga. Baru bedah aku baru tukar bateri dah ambil bateri dah. Aku tengah naik tuk-tuk. Bising. Aku kat sini tak boleh naik train. Nak pergi tempat train, kena pergi Asia. Oh, ni ada bateri. Silap lah sis. Kita sekarang ni tengah on the way ke mana sis? Ya. Kat sini sebab ada apa tu yang sultan-sultan duduk rumah tu apa? Apa tempat raja-raja duduk tu apa? Alah, palace tu kan. Ha. So, kan kat sini ada temple lah, ada tempat raja-raja rumah raja tu. Aduh, aku tak ingat lah pasal Melayu istana. Ha. Ada istana, so diorang tak boleh buat train dekat sini kan. Ha, tak hormat lah, tak boleh buat, tak ada train. So, kalau nak pergi train, about like macam 4.4 km, kena pergi kat Siam Center tu baru ada train. So, aku memang nak tak nak sekarang pula waktu tengah jam, kau tengok banyak gila kereta. Harga Grab dalam 200 setengah ke 300 untuk
Dia mula aku tanya dia berapa, dia kata 200. Lepas tu aku macam takpelah saya nak jalan kaki je. Lepas tu dia turunkan 180. Lepas tu macam takpelah saya lebih rela jalan kaki pergi sendiri. Lepas tu kata 2 jam nak kena jalan. Aku macam sejam je saya dah check dah. Lepas tu kena turunkan 150. Aku rasa sebenarnya boleh turunkan lagi tau. Tapi takpelah, aku macam kesian lah dia kan. Sebab orang kata apa, dengan jam sekarang kan waktu jam jenuh diorang nak bawa jam-jam. So takpelah, aku rasa 150 tu pun dah okey dah. Kan? Tak. Mahal ke? Entahlah, aku tak tahu. Tapi macam boleh kena tutup ke weh. Tapi kalau orang dia sendiri selalunya lagi murah. Kita ni foreigner, takpelah sis bayar kan. Untuk sis, kita boleh tengok outdoor macam tu. Cuak ke aku ni pun takut barang kena songlap ke apa ke kan. Gaya tu, cuak sis. I've been hustling, suffering, struggling, fumbling, stumbling, running and gunning to come up for common. So my fucking real, why the fuck should a nigga keep trying for nothing? Constantly crashing on my interaction to boot up his business, the feeling is passion, surviving love interest and fatal attractions. I can't seem to figure it out, so I get back on the road, the path that I'm on. This time is the path that I backtracked to home. Been trapped for too long, my baggage and all. But don't get me wrong, there still ain't no baggage for zones. Please do not ask me at all, bring that on your own. Paper up. Okay, dah sampai. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Jumpa lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Pergi jajak. Dengar tak bunyi tu? Ya betul, bunyi apa binatang tu? Apa nama binatang tu? Cengkerik, bukan cengkerik. Cengkerik eh?